usai sudah yang telah lalu. Tak sempurna harapku terwujud pada luka dan semilu. Terpuruk dalam rasa takut, ku tak tahu kemana ku akan melangkah. Tapi ku tahu pasti, bila kemarin telah ku lewati, esok hari pun dapat ku hadapi. Oke, aku akui lirik Manadanya lumayan enak didengar. Alex, ih, lu denger gak sih? Apa sih, Nat? Situng benar gak sih? Lagu lagi enak. Emang apa sih yang bikin lu suka banget sama dia? Ya, kamu kan tahu dari dulu aku suka cewek yang bisa main gitar. Apalagi suaranya bagus. Oke, okay, that's all for today. See you tomorrow, ya? Ya. Miss Grace. Eh, hi, Nat. Miss, aku pengen belajar main gitar. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Wait. Ini serius kamu mau belajar gitar? Kok tiba-tiba banget? Ya, Miss. Aku serius. Miss kan guru musik. Ada kewajiban Miss dong untuk ngajari muridnya. Bener gak? Ya, iya sih. Ya udah. Coba kita lihat dulu ya kemampuan kamu sampai mana. Oke. Gimana, Miss? Kayak sulit sih. Ya, ayo dong, Miss. Please. Ya udah. Kita coba ya dari yang paling gampang dulu. Kunci C dulu, coba. Ngapain, Nat? Serius banget? Ya, kenapa? Terserah aku dong. Tapi kamu hebat sih. Seminggu ini aku lihat kamu latihan terus. Kamu mau nggak dengar hasil latihan aku? Boleh. Coba gimana? Ini lagu diajarin Miss Grace. Tapi jangan ngetahuin ya. Iya, bawel. Udah cepetan. If we never try, how will we know, baby, how far this thing could go? Gimana? Wah, gokil sih. Asli, suara kamu jelek banget, Nat. Mendingan kamu ikut stand-up comedy aja deh. Kemana? Udah ah. Tasya, kamu kenapa? Miss, aku benci banget sama diri aku sendiri yang gak bisa apa-apa. Aku iri sama orang yang terlahir dengan suara bagus dan punya bakat musik dari lahir. Nat, di dunia ini pasti ada yang lebih daripada kita. Mau kita cantik, pasti ada yang lebih cantik dari kita. Mau kita hebat, pasti ada yang lebih hebat dari kita. Kalau kamu berusaha sempurna untuk diterima sama semua orang, kamu akan capek sendiri, Nat. But I just want to be loved. You are love. Kata siapa? Yesus. Nat,
Yesus mencintai kamu bahkan ketika kamu merasa kamu gak layak untuk dicintai. Oh, thank you, Miss. You're welcome. Bagus loh, tapi kayaknya kalau misalnya kamu ganti ini sedikit itu bakal lebih bagus deh. Oh iya? Oke. Anyway, Natasha, menurut Miss kayaknya kamu bisa loh ikutan kompetisi bakat yang akan diadakan di sekolah kita. Masih ada waktu sebulan loh buat kamu join. Boleh, Miss. Ya, itu dia tadi Rani dari kelas 11 IPA 1. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, juri gimana komentarnya? Tunggu. Menurut aku, tadi performanya bagus, keren banget. Aku setuju sih, menurut aku performance kamu bagus banget. Dan you got the whole look, you got the whole package. Dan juga pokoknya keren banget ya, powerful banget tadi suaranya. Kalau orang Surabaya bilang, suaramu tuh bagus banget. Selembut pillow cake, tau nggak? Ya, kalau menurut gue sih, suara lo itu super youth banget. Oke. Thank you juri buat komentarnya, thank you juga Rani buat performance-nya. Silakan kembali. Sebentar kita akan panggilkan Natasha dari kelas 10 IPA 1. Sebentar kita akan dengar pendapat para juri, gimana? Kurang greget aja sih gue dengernya. Yang saya suka adalah lirik lagunya bagus banget. Keren. Aku justru kurang setuju sih sama Nyotari sih. Menurut aku justru kamu kayak kurang cocok jadi penyanyi ya. Mungkin kamu jadi stand-up comedian aja kali ya. Tunggu. Sebenarnya liriknya oke. Tapi kalau menurut aku bakat kamu kayaknya bukan nyanyi deh. Kamu kayaknya lebih cocok tuh jadi streamer gaming. Oke, thank you banget para juri, thank you juga Natasha buat performance-nya. Silakan balik kembali duduk. Tuh kan aku bilang, mending kesana komedi daripada jadi penyanyi. Mungkin juga. Memang sedih banget kalau perasaan kita ke orang yang kita cintai hanya bisa centang satu. Tapi pengorbanan Yesus bikin kita jadi centang biru.